Yang ditanya adalah, sebutkan metode reproduksi dari tumbuhan kentang. Jadi, kentang melakukan reproduksi secara vegetatif alami menggunakan umbi batang. Umbi batang merupakan modifikasi batang sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Ini adalah gambaran umbi batang. Nah, pada umbi batang kentang biasanya terdapat lekukan-lekukan seperti bentuk mata. Nah, itu dinamakan sebagai mata tunas. Nah, di mata tunas ini nanti yang akan menjadi tempat tumbuhnya individu baru.